Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat Leslar dimanapun kalian berada. Selamat sore. Selamat berjumpa kembali tentunya bersama Mimin di channel YouTube Leslar Channel. Channel yang akan menginformasikan kabar-kabar terbaru, terupdate dan terhangat tentunya seputar Lesti Kejora dan Rizky Billar. Namun bagi para sahabat Leslar yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk selalu mendukung channel ini yaitu dengan cara mengklik tombol subscribe dan hidupkan juga tanda lonceng notifikasinya supaya sahabat tidak ketinggalan kabar dan info terbaru dari Leslar Channel. Baiklah para sahabat Leslar, tonton dan simak videonya sampai habis ya. Dimana di sini Mimin mempunyai banyak kabar terbaru soal Lesti Kejora dan Rizky Billar. Yang mana salah satunya yaitu kabar dari Abang Al-Fatih nih bersama Una Lesti, Mas Juragan 99 dan Rizky Billar ya. Dan ada juga kabar lainnya nih yang tentunya akan Mimin sampaikan di sore kali ini ya sahabat. Simak dan tonton videonya sampai habis. Baiklah para sahabat, mengawali perjumpaan kita di sore kali ini ada unggahan dari top 10 dangdut pusaka nih ya sahabat Leslar. Yang mana untuk lagu Angin Bunda Lesti Kejora berada di posisi ketiga nih ya sahabat. Di posisi pertama ada Danang dengan judul Mendua. Ada Maisaka di posisi kedua dengan Cinta Hanya Sekali. Yuk streaming lagi ya lagu-lagu Bunda Lesti Kejora ya. Kabar berikutnya kita lihat ada unggahan dari L2W ya sahabat Leslar soal lagu Lesti Kejora Angin ya. Keren masih bertahan di top 100 musik video di YouTube Musik posisi ke-29. Jangan lupa streaming ya. Lagu Angin Lesti Kejora menduduki peringkat 29 pada top 100 musik video di YouTube Musik. Bahkan setelah hampir 1 bulan setelah rilis nih. Masya Allah, alhamdulillah ya sahabat Leslar. Pokoknya sukses selalu untuk lagu-lagu Bunda Lesti Kejora. Kabar berikutnya, kita lihat ada unggahan dari Juragan 99 yang mengatakan liburan bersama 200 orang peserta trip ke Europe bersama seller terbaik MS Glow dan para brand ambassador MS Glow adalah sebuah perjalanan yang penuh antusiasme dan kebahagiaan. Dari awal persiapan hingga akhirnya tiba hari ini, aku pribadi mau ucapin terima kasih kepada seluruh tim dari J99 Crop, MS Glow Beauty, Shandi Purnamasari, dan juga Antaya.id atas kerja keras dan sinergi yang memungkinkan perjalanan ini terjadi. Semoga setiap momen kita di Euro penuh kebahagiaan, berkesan, kesuksesan, dan inspirasi. Masya Allah, tabarakallah ya. Pokoknya semoga dilancarkan nih untuk tripnya MS Glow ya bersama para 200 seller ya, salah satunya Lesti dan juga Rizky Billar ya sahabat Leslar. Ada banyak komentar di unggahan ini ya dari Ali Ahmad Said ya, salah satunya mengatakan seru banget katanya nih. Masya Allah, sukses selalu pokoknya ya sahabat. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan mengatakan begini nih, pasangan yang sefrekuensi gak bisa pisah dikit aja pasti merasa kehilangan, padahal cuma bentaran doang itu mah. Ini terkait ungkapan Papa Rizky Billar ya sahabat, yang merasa kehilangan Bunda Lesti Kejora saat hendak OTW ke Europe kemarin ya. Bunda Lesti Kejora waktu itu hadir di acara debat ya sahabat. Di sini juga Rizky Billar mengatakan bahwasannya Lesti Kejora pun merasa kehilangan ya karena tidak di dekat Rizky Billar. Masya Allah, mereka saling memerlukan ya. Ada banyak komentar di unggahan ini yang mengatakan benar, padahal baru pisah beberapa jam udah pada kelimpungan. Sehat-sehat ya kesayangan. Masya Allah, mereka berdua tidak bisa berjauhan ya. Komentar lain juga mengatakan, Masya Allah, pasangan yang saling memerlukan antara satu sama lain. Sehat-sehat ya untuk kalian jodoh til jannah. Amin ya.
Dan kita lihat nih ada unggahan instastory dari Alia Mas Said ya, yang lagi bermain bersama Abang Al-Fatih ya, Masya Allah. Dimana kemarin Alia Mas Said menginginkan Abang El dalam waktu 5 hari membuat Abang El bucin kepadanya, Masya Allah. Dan kita lihat nih ada kabar dari Raffi Ahmad ya, sahabat Leslar, soal doa untuk negeri ya, doa untuk pemimpin negeri nih sahabat Leslar ya, yang didukung oleh para artis-artis ternama tentunya ya, salah satunya adalah Bunda Lesti Kejora dan juga Papa Rizky Billar ya sahabat. Yang mana dalam unggahan Raffi Ahmad ini mengatakan, kami semua di sini doa untuk pemimpin negeri soon. Doa untuk pemimpin negeri akan segera launching ya tentunya ya, Masya Allah tabarakallah, sukses selalu. Kabar berikutnya kita lihat unggahan dari RCTI yang mengatakan, yuk kita inti proses di balik photoshoot untuk layar drama Indonesia terbaru bersama Leslar Entertainment. Ayo siapa yang makin gak sabar lihat Lesti Kejora dan Rizky Billar, nantikan segera hanya di RCTI. Ini terkait unggahan ya photoshoot Lesti dan juga Rizky Billar untuk sinetron terbarunya yang akan segera tayang di RCTI ini, Masya Allah tabarakallah ya. Dimana disini ada momen saat Bunda Lesti Kejora memakai lipstick nih, Papa Rizky Billar nih jadi ikutan tuh ya, manyun-manyun nih ya ngikutin Bunda Lesti Kejoranya pakai lipstick, Masya Allah. Pokoknya ini photoshootnya bikin baper para fans tentunya ya sahabat. Ada banyak komentar di unggahan RCTI ini yang mengatakan, bininya yang pakai lipstick, bibir Billar yang bergerak, Masya Allah. Ada juga komentar lain nih yang mengatakan, Masya Allah, tabarakallah nih Billar gegeran lihat bininya, Masya Allah, sweet banget ya. Pokoknya doa terbaik untuk Leslar, semoga makin sukses tentunya. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari akun Instagramnya Alia Mas Said, mengunggah postingannya nih mengabadikan momennya di Europe ya sahabat Leslar, salah satunya bersama Lesti dan juga Abang Al-Fatih. Kita lihat captionnya, strolling around Milan day one. Masya Allah tuh ada Abang Al-Fatih juga bersama Kak Alia ya. Ada banyak komentar mengatakan, Masya Allah Abang di sini onti kalah sama Abang wih. Ada juga komentar mengatakan, Masya Allah Abang Levian anaknya pandai yang ganteng dan soleh, dengan siapa saja mau gak rewel. Bener banget ya sahabat Leslar, Abang ini orangnya humble sekali ya, tidak rewel ya, imut sama siapa saja mau tentunya. Dan dimana kita lihat nih ada unggahan dari Ivan Gunawan dan juga Maharani Kemala nih, mengunggah postingannya nih bersama Lesti Kejora, Alia Masai dan juga artis-artis lainnya. Di unggahannya ini mengatakan, selamat pagi dari Milan, masih jam 6 pagi di Indonesia, jam berapa sekarang? Dan Tara, kita berfoto bareng Ladies Glow nih, unggahan Ivan Gunawan 3 jam yang lalu ya. Dan kita lihat juga nih unggahan dari akun Instagramnya Levian Billar atau Abang Al-Fatih nih sahabat, Masya Allah. Dalam captionnya di sini yang mengatakan, reaksiku yang pertama kali melihat kota Milan. Masya Allah tabarakallah, reaksinya nih sungguh sangat menggemaskan ya Abang. Ada banyak komentar mengatakan, Masya Allah anak soleh ganteng banget sih Bang ya, sehat-sehat ya anak ganteng, Masya Allah barakallahu fiq. Sehat-sehat ya untuk anak ganteng soleh pinternya Papa dan juga Bunda tentunya. Dan kita lihat unggahan story Bunda Lesti Kejora yang mengatakan, es candi Purnamasari Juragan 99 dicariin. Tuh Abang Al-Fatih panggil-panggil nama Papi nih, Papi Masya Allah nih Abang ya nih mulai deket nih sama Papi Juragan 99 ya sahabat Leslar. Dan kita lihat juga nih para sahabat, di sini ada unggahan Abang Al-Fatih saat naik bus bersama Papi Juragan 99 tuh ya, Masya Allah para onti dalam bus mengabadikan nih, memvideokan Abang Al-Fatih yang begitu sangat lucu dan ganteng. Ada banyak komentar mengatakan, Masya Allah Abang Fatih di Mekah cari baba, di Milan cari papi, sehat-sehat untuk anak soleh, amin. Dan kita lihat juga nih unggahan salah satu para
seller ya yang mengabadikan momen satu bisnya bersama Lesti Kejora nih. Masya Allah, sebus dong sama Lesti. Siapa nih yang dari kemarin tanya Lesti itu? Masya Allah tabarakallah ya sahabat Leslar, Bunda Lesti Kejora yang lagi makan mie nih sahabat. Dan kita lihat juga nih para sahabat unggahan story dari Rizky Bilar yang mengunggah sebuah postingannya saat Abang Fatih bersama Papi Juragan 99. Masya Allah gemesin banget ya, alhamdulillah hari ini full vitamin. Dan slide berikutnya ada netizen yang menanyakan kepada Rizky Bilar, "Bang Bi, nemu Maldini enggak?" katanya nih. Dan di sini Rizky Bilar pun membalas, maksudnya Aldi Maldini enggak ketemu, kata Rizky Bilar membalas komentar netizen di DM akun Instagram miliknya ya sahabat. Masya Allah, pokoknya nih full vitamin ya dari Leslar hari ini. Kita tunggu lagi cidukan Leslar di Eropa tentunya ya sahabat. Dan itu saja dulu kabar update yang bisa Mimin sampaikan di sore kali ini. Terima kasih sudah menonton dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.